Tajuk pelajaran pada hari ini masih berkisar dalam golongan kata tugas. Kata tugas itu banyak jenisnya. Episod pada kali ini, Kak Kiki fokuskan kepada kata nafi. Kata nafi termasuk dalam kelompok kata prafrasa. Kak Kiki terangkan dahulu maksud kata nafi. Nafi bermaksud tidak, iaitu menidakkan sesuatu. Contohnya, saya tidak bermain bola petang semalam. Dia bukan malas, tetapi belum berkesempatan untuk membuat kerja itu. Hanya dua perkataan yang termasuk dalam kata nafi, iaitu bukan, tidak. Kak Kiki terangkan kata nafi bukan terlebih dahulu. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan sesuatu dalam frasa nama atau sendi nama. Sebagai contoh, mereka bukan pengkhianat negara. Pengkhianat negara ialah frasa nama. Rumahnya bukan di sini. Di sini ialah frasa sendi nama. Kata nafi bukan juga boleh digunakan di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif apabila ayat tersebut mendukung maksud adanya unsur pertentangan. Sebagai contoh, dia bukan cantik sangat tetapi budi bahasa dan ilmunya tinggi. Cantik ialah adjektif yang diikuti unsur pertentangan. Mereka pergi ke pantai itu bukan hendak membeli ikan sahaja, malah hendak menikmati keindahan pantai. Hendak membeli ialah frasa kerja yang diikuti unsur pertentangan. Jadi kesimpulannya, kata nafi bukan boleh digunakan di hadapan frasa nama dan frasa sendi nama. Jika digunakan di hadapan frasa kerja dan frasa adjektif, mestilah ada unsur pertentangan dalam ayat tersebut. Sekarang, Kak Kiki nyatakan beberapa ayat contoh. Kemudian, adik-adik kesan jenis frasa selepas kata nafi bukan. Dan kesan juga unsur pertentangan dalam ayat tersebut. Pesawat itu bukan dari China. Mereka bukan hendak berjalan, tetapi hendak membuat kajian. Dia bukan warga negara Malaysia. Percakapan saya bukan marah, tetapi sekadar mengingatkan awak. Sudahkah adik-adik mengesan frasa yang hadir selepas kata nafi bukan dan unsur pertentangan? Sudah? Bagus. Mari kita semak jawapan. Ayat 1. Dari China, frasa sendi nama. Ayat 2. Hendak berjalan, frasa kerja dan ada unsur pertentangan, iaitu tetapi hendak membuat kajian. Ayat 3. Warga negara, kata nama. Ayat 4. Marah, kata adjektif dan ada unsur pertentangan, iaitu tetapi sekadar mengingatkan awak. Kak Kiki sudah selesai membicarakan kata nafi bukan. Sekarang kita lihat pula kata nafi tidak. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan sesuatu dalam frasa kerja dan frasa adjektif. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan sesuatu dalam frasa kerja dan frasa adjektif. Sebagai contoh, bangunan itu tidak tinggi. Tinggi ialah kata adjektif. Mereka tidak membersihkan bilik darjah. Membersihkan bilik darjah ialah frasa kerja. Kak Kiki paparkan ayat-ayat contoh lain. Adik-adik nyatakan frasa yang hadir selepas kata nafi tidak.
dia tidak dilantik menjadi ahli jawatan kuasa. Mereka tidak melakukan aktiviti co-curriculum. Kata-katanya itu tidak sopan. Rumahnya tidak kecil sangat. Bagus. Adik-adik sudah dapat mengesan jenis frasa selepas kata nafi tidak. Mari kita semak jawapan. Ayat 1. Dilantik menjadi. Frasa kerja. Ayat 2. Melakukan aktiviti. Frasa kerja. Ayat 3. Sopan. Kata adjektif. Ayat 4. Kecil. Kata adjektif. Kak Kiki akan tunjukkan lagi beberapa ayat contoh. Kemudian adik-adik nyatakan sama ada salah atau betul penggunaan kata nafi bukan dan kata nafi tidak. Kami tidak pengkhianat negara. Gadis itu bukan sahaja cantik, malah rajin. Mereka tidak melancong ke Eropah. Perkara itu bukan salah. Undang-undang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendisiplinkan seseorang. Kumpulan murid itu tidak melakukan vandalisme. Sudah siapkah tugasan itu, adik-adik? Ha, bagus. Adik-adik memang cekap berfikir. Mari kita sama-sama semak jawapan. Kami tidak pengkhianat negara. Gadis itu bukan sahaja cantik, malah rajin. Mereka tidak melancong ke Eropah. Perkara itu bukan salah. Undang-undang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendisiplinkan seseorang. Kumpulan murid itu tidak melakukan vandalisme. Adik-adik, penerangan sudah. Latihan sudah, faham pun sudah. Ha, apa lagi yang belum? Mari kita rehatkan minda dengan menyanyikan bersama-sama lagu Rasa Sayang. Sambil menyanyi, adik-adik tambahkan kata nafi bukan atau tidak dalam seni kata lagu. Kalau bukan dengan bintang, bulan tidak terbit tinggi. Kalau bukan demi sayang, saya tidak menyumbang bakti. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, rasa manis bukan pegaga. Tidak terperi rasanya pahit, tidak bercanggah jiwa dan raga, tidak mungkiri janji yang perit. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, la 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 la. La 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 la
terasa di hati. Insan bestari bukan hayalan, tidak mustahil jadi reality. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey, rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey. Hore, bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Sebagai penutup tirai pertemuan kita pada kali ini, Kak Kiki berikan tugasan untuk adik-adik. Lafazkan ikrar ini, sambil itu adik-adik lengkapkan ikrar patriot dengan kata nafi bukan atau tidak. Ikrar patriot. Bahawasanya kami, murid Malaysia, dengan ini berikrar bahawa kami tidak akan mengecewakan ibu bapa dan guru kami. Kami tidak akan mengkhianati amanah yang diberi. Kami tidak akan membazirkan masa. Kami bukan murid yang malas. Kami tidak akan melanggar undang-undang dan peraturan. Kami bukan orang yang antisosial. Kami tidak akan mensia-siakan daya kreativiti dan akal fikiran yang dianugerahi. Kami bukan rakyat yang tidak berguna. Itu ikrar kami, bukan mainan kata. Wah, bersemangat betul adik-adik. Syabas. Sekian saja wacana ilmu kali ini. Dan jumpa lagi dalam episod akan datang.